Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara ekspor chat WhatsApp. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di sini silakan teman-teman itu buka aplikasi WhatsApp. Kemudian di sini teman-teman itu bisa tap titik tiga yang berada di pojok kanan atas, pilih setelan, lalu di sini pilih chat. Kemudian scroll ke bawah, di bagian bawah sendiri ada riwayat chat, silakan teman-teman tap. Nah, di sini tinggal pilih yang ekspor chat. Lalu di sini tinggal pilih chat mana yang ingin teman-teman itu ekspor. Misalnya saya pilih yang Sinta. Lalu di sini muncul dua pilihan, yaitu bisa tanpa media dan bisa sertakan media. Saya pilih yang sertakan media. Nah, kemudian tampilannya itu berubah seperti ini. Di sini bisa bagikan dengan. Nah, di sini akan muncul beberapa nama aplikasi. Teman-teman bisa pilih. Nah, di sini saya pilih yang WhatsApp. Kemudian saya mau kirim hasil eksporan chat itu ke Sinta. Lalu di sini tinggal kirim. Nah, di sini akan mengirim dua format, yang satu jenisnya TXT, yang satu jenisnya PIN. Di sini kita juga bisa melihat isinya dengan cara tap seperti ini. Nah, di sini teman-teman itu tinggal pilih mau dibuka dengan apa. Saya pilih yang Chrome. Nah, maka hasilnya itu seperti ini. Dan di sini akan saya coba untuk buka yang PIN yang ini, format yang bawah, dan ternyata format filenya itu tidak didukung. Jadi yang bisa dibuka itu yang jenis filenya TXT, yang ini ya, chat WhatsApp dengan Sinta.txt. Cara lain di sini teman-teman itu juga bisa melalui salah satu chat seperti ini. Kemudian di bagian sini teman-teman itu tinggal tap titik tiga, lalu pilih lainnya, kemudian pilih yang ekspor chat. Nah, tampilannya sama seperti yang di awal tadi, bisa tanpa media, bisa sertakan media. Kemudian di sini tinggal pilih. Nah, maka hasilnya sama ya. Di sini malah terkirim tiga format, tapi yang bisa dibuka itu format yang TXT saja. Oke, demikian video kali ini tentang cara ekspor chat WhatsApp. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.